Cafe DAI Highlight. Hiburan. Halo Sobat Cafe DAI. Siapa nih yang selalu mengisi waktu kosong dengan menonton? Pasti banyak ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi di dalam platform streaming, makin memudahkan kita dalam mengakses tontonan. Namun, kerap kali kita sulit menentukan film apa yang mau kita tonton. Dan akhirnya, memilih untuk menonton ulang film yang sudah pernah ditonton sebelumnya. Ada beberapa film yang bisa jadi rekomendasi tontonan ulang untuk Sobat Cafe DAI loh. Film dengan judul Shawshank Redemption, keluaran 1994, yang berkisah tentang narapidana yang meloloskan diri dengan membuat terowongan ini, akan selalu tetap seru untuk ditonton. Lalu, ada juga film romantis sepanjang abad, Titanic, yang selalu membuat hati meleleh dengan pengorbanan Jack demi cintanya terhadap Rose yang berbeda kasta dengannya. Tentunya, tanah air juga punya film yang sama menariknya dengan film mancanegara. Seperti Ada Apa Dengan Cinta, yang mempopulerkan jargon, salah gue, salah teman-teman gue. Dan juga, Rangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Pastinya akan membuat kita klepek-klepek. Film tanah air lainnya yang tak kalah menarik adalah Laskar Pelangi, yang bisa ditonton dengan santai. Nah, Sobat Cafe DAI, yuk kita nostalgia lagi sambil menonton film-film yang tak lekang oleh waktu. Cafe DAI Highlight setiap hari di Cafe DAI 24/7 online radio. Cafe DAI Highlight dipersembahkan oleh Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia. You are listening Cafe DAI online radio. Cafe DAI online radio. Cafe DAI, one voice, one family. Cafe DAI online radio. One voice, one family.